A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan mudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkan bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina lima kulifah bihi minatan ibi'ini. Bila kami petunjuk di dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, inna gadah iman tasha ila surat mustaqim. Sebutnya engkau lah menubing-bing perjalanan yang lurus bagi orang-orang yang kau inginkan. Na'udhu bi kalimati lalutama min kuli syaitani wahamna wa min kuli aini lalutama. Yang pertama utama di mana saya dah berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita diberi peluang kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu pada pagi hari Sabtu ini. Dalam kita nak lihat sepotong Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaitannya dengan sebagian isu-isu fikih semasa. Dan kita dah sampai kepada hadis yang ketiga kalau ikut urutan kitab Umdat Al-Ahkam karena Imam Abd Al-Ghani Al-Maqdisi taala. Jadi seperti biasa, kita bagikan kuliah ini kepada dua section, dua bahagian. Pertama, the first 40-45 minutes kita nak syarahkan hadis dalam kitab. Dan bagi 12 minit, insyaAllah saya akan cuba jawab soalan-soalan yang diajukan dalam WhatsApp. Dan tadi saya lihat sebelum saya datang ada beberapa soalan yang telah diajukan di WhatsApp. Bagi mereka yang belum lagi berada dalam WhatsApp group, kalau ingin diterus sertakan, bolehlah ambil nombor yang tertera dekat slide ini. Bolehlah hantung. Beritahu saya, insyaAllah saya akan masukkan antum dalam WhatsApp group, insyaAllah ta'ala. Jadi pada hari ini kita nak lihat kepada hadis yang ketiga dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang ketiga ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Saya bacakan yang bahasa Arab lebih dahulu. An-Nabila bin Amr bin Al-Aus wa Abi Hurayrah wa Aishah radhiyallahu anhu qalu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. Sepotong hadis yang pendek daripada Abdullah bin Amr bin Auf, daripada Abu Hurairah, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, mereka menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit yang tidak terkena air wudu untuk disentuh dengan api neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terkena air wudu untuk disentuh api neraka. Jadi hadis ini kita akan lihat diriwayatkan oleh tiga di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Abdullah ibn Amr, kita ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kita ada Aisyah radhiyallahu anha. Yang mereka meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak sempurna dalam membasuh anggota tubuh mereka, especially dalam this particular hadis yang ada kaitan dengan kaki, yang ada kaitan dengan tumit. Hadis yang pendek. Jadi, apakah di antara pengajaran yang boleh kita raih daripada hadis yang pendek ini? Pertama sekali, kata para ulama kita adalah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban membasuh anggota wuduk dengan sempurna. Jadi di sana dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai anggota wuduk. Dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut anggota wuduk yang lain. Jadi kata para ulama kita, anggota wuduk yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim itu termasuk dalam rukun yang mana wajib bagi kita untuk membasuhnya. Dan apakah anggota tersebut yang kita wajib basuh? Di kat sini saya ajukan satu soalan. Apakah anggota yang wajib dibasuh ataupun disapu ketika berwuduk? Jadi jawapannya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Jawapannya ada dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila salat, jika kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuhlah kedua tangan kamu hingga ke siku, wa amsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu, wa arjulakum ila al-ka'bain, dan basuhlah kaki kamu hingga ke bukulannya. Ini seperti kelak ayat, Allah Subhanahu wa taala ada sentuh tentang empat anggota wuduk. Dan empat anggota wuduk ini termasuk dalam rekan, iaitu rukun anggota yang wajib kita basuh dalam wuduk. Yang pertama sekali kata Allah Subhanahu wa taala dalam muka. Idza kuntum ila salat. Jika kamu ingin mendirikan solat. Dalam mazhab Syafi'i especially mereka mengatakan, para ulama kita mengatakan, yang rukun pertama dalam wuduk adalah niat. Walaupun tadi ayat tadi tidak secara jelas sebut tentang niat, disebut tentang anggota badan. Tapi kata para ulama kita adalah wuduk ni dia pun memerlukan kepada niat. Itu rukun yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, especially ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain. Bila kita jatuhkan niat, kata para ulama Syafi'i adalah dia selari dengan anggota pertama yang kita basuh. Jadi kalau sebagai contohlah kita ambil wuduk, kalau kita mulakan dengan benda yang sunat, anggota-anggota yang sunat, kita cuci tangan terlebih dahulu. Basuh tangan terlebih dahulu, maka bila kita basuh tangan tersebut, kita dah start untuk letakkan kita punya intention, untuk letakkan niat kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mereka mensyaratkan apa sahaja ibadah, niat tersebut hendaklah selari ataupun seiring dengan the first perbuatan dalam ibadah tersebut. Jadi kalau kita mendirikan solat, niat kita mesti selari ketika mana kita mengangkat takbir atau ihram. Ketika mana kita mengambil wuduk, niat kita mesti ada ketika mana kita membasuh anggota yang pertama. Walaupun anggota yang pertama itu adalah anggota yang sunat. Cuma dalam masa yang sama juga, mazhab Syafi'i memberikan keringanan bagi sebagian ibadah ni kita boleh kedepankannya. Apakah contohnya? Contohnya adalah seperti ibadah puasa. Kita start puasa bila fajar terbit. Tapi usually the practice yang kita amalkan adalah kita satu hari malam tu besok nak puasa, malam dah jatuhkan niat. So, dia asam ibadah kerana ada masyarakat, ada kesukaran untuk betul-betul letakkan niat pada awal waktu, especially puasa, maka diberikan keringanan untuk kita kedepankan ataupun takdimkan niat kita. And kata ulama mazhab Syafi'i kita, kita ni bila niat berwuduk, dia ada tiga cara. Cara yang pertama kata para ulama kita adalah bila kita niat untuk mengangkat hadas. Ataupun yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai raf'ul hadas. Jadi kalau sekiranya orang tu berwuduk dengan niat untuk mengangkat hadas, sah tak niat wuduk tersebut? Kata para ulama Syafi'i adalah sah. Cara yang kedua kita niat untuk berwuduk adalah niat untuk memperbolehkan certain ibadah. Sebagai contoh, niat wuduk untuk memperbolehkan ibadah solat. Ataupun dalam bahasa Arab ni sebagai istibahatis salat. Saja aku niat berwuduk untuk memperbolehkan ibadah solat, mendirikan ibadah solat. Boleh tak dilakukan? Kata para ulama kita adalah dibolehkan. Especially ibadah-ibadah yang mana wuduk itu adalah salah satu syarat sah untuk melakukan ibadah tersebut. Di sana ada sebagian ibadah yang kalau kita lakukan, mesti ada wuduk. Wajib. Salah satunya adalah seperti solat, salah satunya adalah seperti tawaf. Mesti ada wuduk, maka itu yang kata ulama Syafi'iyah, boleh juga kita doa dengan secara terukur. Yang ketiga, kita niat secara general pun adalah dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Bila kita niat sebagai contoh adalah niat untuk melakukan fardu wuduk. Kita niat untuk melakukan fardu wuduk, maka itu juga adalah dibenarkan dalam Islam. Di rukun yang pertama, kata para ulama kita adalah dengan kita ada niat. Dan niat itu kepada pandangan yang lebih tepat, Wallahu ta'ala alam, adalah niat itu berada di dalam hati. Itu yang disebutkan oleh ramai di kalangan para ulama kita. Anggota yang harus dibasuh berdasarkan ayat tadi yang kita baca dalam surah Al-Ma'idah adalah muka. Yang dalam sepotong hadis Nabi SAW, kita ni bila basuh muka kita, kita ke mana berwuduk, muka kita insyaAllah akan bercahaya di hari akhirat.
Ini berdasarkan sepotong hadis Nabi SAW. Satu ketika Nabi pergi ke satu kawasan perkuburan berhampiran dengan Masjid Nabawi, yaitu perkuburan Baqi'. Nabi SAW bersalam kepada ahli kubur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sesuatu. Nabi kata, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu nak bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat Nabi SAW bila dengar this particular statement ataupun kata-kata Nabi, mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, bukankah kami ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang belum lagi wujud dekat muka bumi ini, tetapi mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul SAW. Lalu kata sahabat Nabi SAW, jika demikian ya Rasulullah, bagaimanakah kamu dapat mengenal saudara-saudaramu itu ya Rasulullah di hari akhirat kelak? Kata Nabi SAW, aku dapat mengenali mereka menerusi anggota badan mereka, anggota wuduk mereka yang akan bercahaya di hari akhirat kelak. Aku akan dapat mengenali mereka melalui anggota wuduk mereka yang bercahaya di hari akhirat kelak. Jadi which means bila kita basuh muka dalam wuduk, wuduk kita akan, anggota muka kita akan bercahaya. Kita basuh tangan kita akan bercahaya. Kita sapu kepala kita. Dalam Al-Quran pun menyebutkan tentang sapu kepala akan bercahaya insya-Allah taala. Kita sapu telinga kita akan bercahaya insya-Allah taala. Kita basuh kaki kita hingga ke buku lali insya-Allah akan bercahaya. Itu keistimewaan mengambil wudu. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita mengambil wudu, dosa-dosa kita gugur daripada anggota tersebut. Jadi anggota yang pertama yang harus dibasuh, diwajibkan dalam mazhab Syafi'i especially adalah muka. Hidung pun termasuk dalam muka. Mulut pun termasuk dalam muka. That's why kita akan lihat nanti ulama kita berbeza pandangan. Koma-koma ni wajib ke tak? Sebab mulut termasuk dalam anggota muka. Masukkan air dalam hidung, kemudian keluarkan, adakah wajib atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i kata tak wajib. Kenapa mereka mengatakan tak wajib? Kerana dalam Al-Quran tak sebut. Al-Quran cuma sebut tentang wajib. Al-Quran tak sebut tentang koma-koma. Al-Quran tak sebut tentang masukkan air dalam hidung. Tapi dalam mazhab lain pula, mereka mengatakan, tapi Ustaz, mulut dengan hidung ni adalah termasuk dalam anggota muka. Kan? Jadi masalahnya adalah masalah yang diperselisihkan. Cuma dalam mazhab Syafi'i mengatakan, koma-koma dan masukkan air dalam hidung adalah sunat, tak sampai kepada peringkat wajib. Anggota wuduk yang kedua yang wajib dibasuh adalah tangan. Dan yang kita masukkan dengan tangan adalah tangan kita daripada jari jemari all the way sampai kita punya siku. Ilal marafiq. Jadi adalah kita basuh kedua tangan kita daripada jari jemari all the way sampai ke siku. Dan kebiasaannya cara Nabi SAW berwuduk, Allah Nabi akan mulakan sebelah kanan, barulah beralih kepada sebelah kiri. Kemudian yang dimasukkan dalam, disebutkan dalam ayat tadi yang kita baca surah Al-Ma'idah, anggota ketiga yang wajib dibasuh ataupun yang wajib disapu adalah kepala kita. Dan mazhab Syafi'i dia tak wajibkan untuk sapu seluruh kepala, itu mazhab Syafi'i. Ada sedikit pertikaian di kalangan para ulama tentang berapakah kadar yang perlu dibasuh ataupun yang perlu disapu daripada kepala. Sebagian di kalangan ulama mengatakan yang perlu disapu adalah seluruh kepala. Cuma dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang perlu disapu adalah sebahagian sahaja daripada kepala. Tapi kalau kita lihat balik dekat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti insya-Allah ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sapu kepala, Nabi akan ambil air. Kemudian Nabi akan start daripada depan, Nabi akan pergi ke belakang, kemudian Nabi akan pergi ke depan terbalik. Itu cara Nabi SAW sapu kepala. Dan kita lihat Nabi SAW bila tunjukkan cara berwudu kepada sahabat Nabi SAW, Nabi sapu kepala. Nabi tak basuh kepala. Jadi sebab kita bila ambil wudu pun kita tak basuh kepala. Kita tak pergi dekat yang tempat ambil wudu, lepas tu kepala kita letak kat bawah tap tap. Barangkali tangan kita buat macam itu, barangkali kaki kita buat begitu, tapi dekat kepala kita tak buat macam itu.
Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu maksudnya lah dan sapulah kepala kamu. Antara anggota yang wajib juga dibasuh selain daripada afwan, selain daripada muka, selain daripada tangan, yang tadi kita sebut tentang sapu kepala, juga adalah kaki. Kaki yang kita maksudkan adalah sampailah ke buku lagi sahaja. Jadi itulah empat anggota wuduk yang wajib dibasuh. Jadi yang empat anggota wuduk tersebut merupakan rukun wuduk dalam mazhab Syafi'i, plus lagi dua perkara yang termasuk dalam rukun wuduk dalam mazhab Syafi'i. Pertama tadi kita dah sentuh, iaitu niat. Dan yang terakhir sekali adalah tertib, iaitu dilakukan secara sequence. Muka dulu, baru tangan, baru sapu kepala, baru basuh kaki, hendaklah ikut tertib. Itu yang disyaratkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi itulah anggota-anggota wuduk yang wajib dibasuh. InsyaAllah nanti bila dah sampai hadisnya, kita akan tunjukkan kepada antum cara wuduk Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Umdat Al-Ahkam. Jadi bila kita tahu yang perkara ataupun anggota yang wajib dibasuh, sekiranya kita terperangkap dalam satu situasi yang mana air tak cukup, ada ramai orang nak ambil wuduk tapi air sikit, apakah yang boleh kita lakukan? Yang kita boleh lakukan adalah kita hanya basuh dan sapu anggota-anggota yang wajib sahaja. Sekiranya kita terperangkap dalam satu situasi air sikit tapi orang yang nak gunakan air tersebut banyak, maka bila kita basuh ataupun sapu hanya memadai sekali saja. Walaupun yang sunatnya adalah 3 kali, tapi kalau dalam keadaan air yang sikit, cukup dengan sekali. Dulu saya teringat ketika mana saya berada di Arab Saudi, daripada Yanbu, ada satu kawasan dekat Arab Saudi, kawasan tepi pantai, dekat dengan laut, tempatnya Yanbu. Kemudian saya nak balik ke Kota Madinah Al-Munawwarah dengan kawan-kawan saya, dan saya berkereta. So on the way daripada Yanbu pergi ke Madinah Al-Munawwarah, dekat tengah-tengah tu, kita stop untuk mendirikan solat. Jadi bila kita stop, dirikan solat, dekat situ ada macam surau ataupun macam ada musalla untuk mendirikan solat. Tempat air ablution dia, bila kita buka tap, air dia macam boleh lihat tanda-tanda yang nak dekat habis. Sikit air dia. Sedangkan yang nak solat ni ramai. Yang nak ambil wuduk ni ramai. Tapi air tengok macam sikit. Lalu apa yang berlaku, saya teringat ada salah seorang orang Arab Saudi pada ketika itu. Dia nyaringkan suara dia, dia jaharkan suara dia, dia kuatkan suara dia, dia kata dekat yang kami semua, dia kata memandangkan air sudah sikit, bilangan jumlah air adalah sikit, kita semua ambil wuduk dengan basuhan sekali saja. Jadi dia sarankan kepada kita semua, memandangkan jumlah kita ramai, air pula sikit, maka dia sarankan kepada kita, kita dua perkara, dia sarankan kita cuma basuh dan sapu anggota yang wajib. Kedua adalah kita buat basuhan tersebut sekali saja. Tak perlu 3 kali. Yang afdal, yang lebih ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 3 kali. Tapi dalam keadaan air tinggal sikit, maka dia sarankan sekali. Dan saya setuju dengan pandangan beliau. Jadi kalau seorang tu dia buat sekali, jadi yang orang yang kedua boleh ambil wuduk. Orang yang ketiga boleh ambil wuduk. Orang yang keempat boleh ambil wuduk. Timbul satu persoalan, ustaz, kalau air tu tinggal sikit, dia cukup untuk satu orang tu punya wuduk. Sedangkan ada 2 orang ni nak ambil wuduk. Siapa yang kita kedepankan? Kita kedepankan diri kita ke kita kedepankan kawan kita? Kalau air tinggal sikit, kita nak ambil wuduk, kawan kita pun nak ambil wuduk. Persoalannya adalah, kita nak dahulukan siapa? Kita nak dahulukan diri kita ke kita nak dahulukan kawan kita? Ini juga dibincangkan oleh para ulama. Para ulama kita, especially ulama-ulama fikih, mereka ada satu kaedah ni. Mereka sebutkan al-izar fil qurbi makruh wa fi ghairiha makruh. Utamakan orang dalam hal-hal mendekatkan diri kepada Allah adalah makruh. Tetapi mengutamakan orang lain dalam perkara selain daripada mendekatkan diri kepada Allah adalah makruh, adalah disukai. Saya ulang sekali lagi. Mengutamakan orang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya makruh. Tetapi mengutamakan orang lain
dalam perkara-perkara selain daripada mendekatkan diri kepada Allah adalah disukai. Kita bagi contoh, mudah-mudahan dengan contoh lebih mudah untuk faham. Adalah dalam bab mendekatkan diri kepada Allah, especially dalam bab ibadat, kita kedepankan diri kita. Bukan kita kedepankan orang lain. Apa contohnya? Contohnya adalah dekat Masjid Kasim. Kalau imam solat masjid ni solat berjemaah, solat zuhur nanti berjemaah. Jadi kita ada satu slot kosong dekat saf pertama. Kita nak masuk, orang sebelah pun nak masuk. Jadi siapa kita kedepankan, ada kata kita pun awak masuk lah. Ataupun kita yang kedepan. Ini dibahaskan oleh para ulama berdasarkan kaedah tadi, kata para ulama dalam bab ibadat, dalam bab mendekatkan diri kepada Allah, kita utamakan diri kita. Khairu shufufi rijal awwaluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf lelaki adalah saf yang paling depan. Dan dalam saf yang paling depan, kata para ulama, position yang paling baik adalah position yang paling dekat dengan imam. Jadi kalau imam ni saya ada kat sini, the position ataupun tempat yang paling afdal, yang paling mulia adalah saf pertama dan yang paling hampir dengan imam, especially kat belakang imam ni, sebelah kanan, sebelah kanan imam. Itu adalah yang paling afdal. Dalam bab mendekatkan diri kepada Allah, kita utamakan diri kita. Sama juga dengan bab wuduk tadi. Kalau air tinggal sikit, dia cuma memadai untuk satu orang sahaja, sedangkan ada beberapa orang nak gunakan air tersebut. Kalau kita the first to come, kita gunakan air tersebut terlebih dahulu. Tapi dalam bab selain daripada ibadat, dalam bab selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, kita utamakan orang lain. Macam mana tu Ustaz? Bapak balik bawa KFC, Trippus Chicken Meal. Anak dia 4 orang. Dia beli Trippus Chicken Meal. Jadi Trippus Chicken Meal, ayam dia 3 je. Betul kan? Tak ada Trippus Chicken Meal, ayam dia 4. Trippus Chicken Meal, ayam 3 je. Tak kisahlah crispy ke original. Yang pentingnya bila bapak balik, ada anak 4. Jadi kalau seorang ambil satu, maksudnya satu tak dapat. Ustaz, kalau dalam hal ini kita kedepankan siapa Ustaz? Adakah kita kedepankan diri kita untuk makan ayam tu? Ataupun kita kedepankan adik-beradik kita untuk makan ayam tersebut? Kata para ulama, dalam hal selain daripada dalam hal-hal keduniaan, kita kedepankan orang lain adalah mustahab, adalah mahbub, adalah dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kakak ada mengalah, ataupun abang ada mengalah, tak apalah, adik makanlah di tipu sekemi. Abang ambil yang coleslaw je. Ataupun dia punya fries tu. Jadi kita kedepankan orang lain dalam hal keduniaan adalah makhluk. Yang kedua yang kita nak extract ataupun keluarkan daripada hadis tadi adalah ancaman bagi yang tidak membasuhkan anggota wuduk dengan sempurna. Nabi SAW sebut wailun, celakalah. Ada beberapa interpretation di kalangan ulama, ada mengatakan wailun ni adalah nama neraka. Ada pula di kalangan ulama mengatakan wailun dekat sini adalah celaka bagi mereka-mereka yang tidak membasuh anggota wuduk mereka dengan sempurna. Dan yang Nabi dalam that particular situation adalah bila Nabi lihat ada sebagian sahabat yang tidak membasuh tumitnya dengan sempurna. Dekat sini saya adakan satu soalan. Apakah contoh situasi yang diberikan keringanan untuk tidak membasuh kaki ketika wuduk? Dalam hadis ini, afwan, dalam hadis tadi, Nabi SAW memberikan kata-kata ancaman bagi mereka-mereka yang tidak basuh kaki mereka dengan sempurna. Cuma bila kita tinjau, kita lihat kepada ayat Quran, kita lihat kepada hadis Nabi SAW, ada sebagian situasi yang diberikan keringanan untuk kita tidak basuh kaki. Salah satunya adalah dalam bab berkaitan dengan khuf, iaitu kalau kita menggunakan alas kaki yang diberbuat daripada kulit. Kalau kita menggunakan kasut yang dibuat daripada kulit dan alas kaki tersebut dia menutup buku lali kita. Saya ulang sekali lagi, alas kaki tersebut mesti tutup buku lali. Jadi kalau kasut-kasut biasa yang tak tutup buku lali, dia tak digunakan this particular hukum. Dalam mazhab Syafi'i, dia mensyaratkan yang kasut tersebut mesti dibuat daripada kulit dan dia menutup buku lali, maka kita diberikan keringanan untuk sapu sahaja di atas alas kaki tersebut dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah bila kita pakai
kasut ataupun alas kaki tersebut dalam keadaan kita dah ambil wuduk sempurna. Itu tiba-tiba terbatal. Saya bagi contohlah dalam one of the footwear yang termasuk dalam hukum ini adalah adik-adik remaja kita yang masuk National Service. Kalau dia pakai boot army. Ataupun kalau apa boot je lah, yang mana dia tutup buku lali yang dibuat daripada kulit. Every time dia batal wuduk, dia tak perlu nak buka kasut tersebut, hanyalah memadai dengan ambil wuduk seperti biasa, iaitu basuh anggota-anggota yang wajib. Kemudian bila sampai dekat kaki, cuma sapu di atas kasut tersebut, sapu di atas alas kaki tersebut, sebelah kanan sekali, sebelah kiri sekali, dah boleh solatkan. Itu salah satu keringanan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sapu di atas alas kaki yang dibuat daripada kulit disepakati oleh para ulama. Cuma yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah, ustaz, boleh tak sapu atas stokin? Stokin saya tutup buku lalu, ustaz. Boleh ke tidak? Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita baca buku-buku dalam mazhab Syafi'i strict dalam isu ini, mereka mengatakan adalah tidak boleh bagi seseorang untuk sapu di atas stokin, especially kalau stokin dia tidak dibuat daripada kulit. Tapi pandangan sebagian di kalangan ulama yang lain, mereka relax dalam hukum ini. Mereka berikan kelonggaran, keluasan dalam this particular hukum. Mereka mengatakan, sebagaimana dibenarkan untuk sapu di atas alas kaki yang dibuat daripada kulit, maka dibenarkan juga untuk sapu di atas stokin yang tidak dibuat daripada kulit. Stokin biasa yang kita pakai, tapi mereka letakkan satu syarat, iaitu syaratnya adalah mesti menutup buku lali. Dan stokin tersebut bukan stokin yang berlubang. Tapi kalau dia tutup buku lali, ustaz, tapi berlubang, kan, itu tidak memadai, tidak mencukupi, dia mesti tutuplah dalam keadaan tidak berlubang. Cuma al-afdal, yang lebih utama, kita bila dirikan solat, kita basuh kaki. Cuma saya tak nafikan, kadang-kadang kita terpangkut dalam satu situasi. Ustaz, saya nak dirikan solat, tapi saya kerja, ustaz. Dan kerja saya cuma berikan saya waktu yang sedikit. Ada sedikit je time untuk mendirikan solat. Jadi kalau sekiranya kita terperangkap dalam satu situasi yang mana time constraint because of the nature of our work, ada time solat cuma just a few minutes. Kalau nak pergi toilet, nak basuh kaki semua, nak buka stoki, nak buka kasut, akan mengambil masa yang lama. For this type of people, kalau sekiranya memang ada jenis pekerjaan yang macam ini, salah satu solution, salah satu jalan keluar yang diberikan oleh sebagian di kalangan ulama kita adalah bila sampai dekat kaki, boleh sapu di atas stokin tersebut dengan syarat stokin tersebut menutup buku lagi. Dengan syarat stokin tersebut tidak berlubang. Dengan syarat sebelum awak pakai stokin tersebut, kita dah ambil wuduk secara sempurna kat rumah dulu. Nah, sebelum keluar rumah dah ambil wuduk secara sempurna, dah basuh kaki semua. Lepas tu pakai stokin, pakai kasut, baru keluar pergi kerja. Jadi kalau kita terperangkap dalam situasi tersebut, sebagian di kalangan ulama kita memberikan keringanan dalam isu ini. Pengajaran yang ketiga yang kita nak sebut dalam this particular class adalah kecuaian dalam membasuh anggota wuduk dianggap sebagai dosa besar. Nabi kata, walun bil aqabi minan nar, celakalah bagi mereka-mereka yang tidak membasuh tumit mereka. Ada satu isu yang kita nak kongsi dengan antum pada hari ini adalah bagaimana mengenal pasti sesuatu perbuatan itu termasuk dalam dosa besar. Jadi Nabi kata celakalah, atau sebagai interpretasi mengatakan itu adalah nama neraka. Apakah ciri-ciri dosa kalau kita melakukan dosa ini dia termasuk dalam dosa besar? Bila saya lihat kepada tulisan para ulama kita, baik yang silam ataupun yang kontemporari, di sana ada at least 10 ciri yang boleh kita kenal pasti kalau ciri ini ada dalam satu dosa, dia termasuk dalam dosa besar. Ulama kita mengatakan yang dosa ini terbagi kepada dua, dosa yang besar dengan dosa yang kecil. Cuma mereka selisih pandangan macam mana nak tentukan yang satu dosa itu adalah dosa yang besar. Kita beri sebagian di kalangan contoh ciri-ciri yang disebutkan oleh sebagian di kalangan ulama. Ciri yang pertama, kalau ciri ini ada pada satu perbuatan dosa dianggap sebagai dosa besar adalah bila ada ancaman yang ancaman dihukum
that particular perbuatan di hari akhirat. Jadi kalau ada satu perbuatan yang memang dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan certain specific punishment ataupun hukuman bagi perbuatan tersebut, maka itu termasuk dalam ciri-ciri dosa besar. Kita bagi contoh, kita kalau tak solat 5 waktu dekat dunia, apa hukuman dia? Kalau seseorang Muslim, dia tak dirikan solat 5 waktu, apa hukuman kat dunia? Tak ada. Tak pergi mahkamah, kena fine $100, tak ada. Tak kena corrective work order, tak kena imprisonment, tak kena jail. Daripada sudut dunia, dalam Quran tak ada sebut tentang a specific punishment. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi pun tak sebut satu hukuman yang tertentu bagi mereka yang tak dirikan solat 5 waktu. Tapi dalam hadis Nabi SAW ada specific punishment yang disebutkan berkaitan dengan yang berlaku selepas dia mati. Dalam sepotong hadis yang panjang, cuma saya nak ringkaskan hadis ni. Hadis ni panjang sangat. Satu ketika Nabi SAW tidur, Nabi bermimpi. Nabi mimpi dibawa oleh dua orang dalam mimpi tersebut untuk melihat keadaan umat Nabi SAW. Salah seorang yang Nabi SAW lihat adalah seorang lelaki dalam keadaan dia baring. Kemudian ada seorang lelaki dalam keadaan berdiri. Orang yang berdiri tersebut dilempar batu ke arah kepala orang yang sedang baring. Jadi bila dilontari dengan batu, orang yang baring tersebut kepala dia berkecai. Kemudian batu itu pun derul. Orang yang kiri itu ambil balik batu. Pada time dah ambil balik batu nak lempar sekali lagi, orang kepala yang berkecai tadi, Allah SWT restore balik kepala dia. Jadi seperti semula sedia kala, kemudian dilimpah sekali lagi. Lempar berkecai. Maka Nabi SAW tanya kepada Malaikat Jibril dalam mimpi tersebut, yang bawa Nabi untuk melihat keadaan umat Nabi adalah Malaikat Jibril alaihissalam. Nabi tanya kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah orang ini? Kenapa orang ini kena seksa macam ini? Apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Itulah di kalangan umatmu yang ada knowledge of the Quran. Itulah di antara umatmu yang ada ilmu berkaitan dengan Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Serta mereka juga mencuaikan solat. So ada dua sebab kenapa orang ini diseksa, kata Malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Mereka ada ilmu berkaitan dengan Quran tapi mereka tidak mengamalkan isi kandungan Quran. Mereka pandai baca Quran tapi mereka tak mengamalkan isi kandungan Quran. Memang baca Quran dengan cara yang baik adalah sesuatu yang amat digalakkan. Tapi kalau kita boleh baca Quran dengan baik tapi kita tak mengamalkan isi kandungan Quran, itu juga termasuk dalam dosa besar. And in that particular hadis kata Nabi SAW, orang yang cuai mendirikan solat juga termasuk dalam that particular siksaan. Bila siksaan itu akan berlaku, siksa tersebut akan berlaku di alam barzakh. Mimpi yang Nabi nampak itu bukan mimpi di alam akhirat. Mimpi yang Nabi nampak adalah siksaan ke atas umat Nabi SAW di alam barzakh. Apa yang kita masukkan dengan alam barzakh adalah bila kita mati. Bila kita meninggal, kita masuk dalam alam kubur. So that particular period, tempoh, bila kita meninggal, sebelum tibanya hari kiamat, itu dipanggil sebagai alam barzakh. Alam barzakh ini dia boleh jadi dua keadaan. Keadaan pertama, kubur kita boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga. Kita terima nikmat because kita orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam masa yang sama juga, alam barzakh ini boleh jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi kalau orang yang kuat bermaksiat, ada possibility yang dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh. Ini disupport banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah satu tanggapan yang kurang tepat yang sebagian orang ingatkan yang Ustaz, seksa ni bila hari akhirat tu Ustaz. Yang dekat kubur-kubur ni tak ada seksa. Tidak. Di kubur pun boleh jadi dua keadaan. Sama ada jadi taman daripada taman-taman syurga ataupun jadi satu lubang daripada lubang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah nak identify dosa-dosa yang besar adalah bila satu perbuatan itu dia ada hukuman hudud. Hukuman hudud yang kita maksudkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala ada fix, ada tetapkan satu punishment dekat dunia for that particular perbuatan. Kebanyakan dosa kita lakukan, dia tak ada specific punishment.
Tapi dia ada segelintir di kalangan perbuatan dosa kalau kita lakukan, dia ada satu fixed punishment yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi contoh adalah seperti perbuatan zina. Zina ni kalau buat and ada 4 witnesses, ada 4 saksi, kalau dihadapkan dekat depan mahkamah, maka dihukum dan hukuman dia adalah bagi mereka yang belum bernikah, hukumannya adalah disebat. 100 kali. Itu kalau according to hukuman undang-undang Islam. Ciri yang ketiga, kalau ciri ini ada pada satu perbuatan dia termasuk dalam dosa besar, adalah bila perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah ataupun dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita masukkan dengan laknat dekat sini adalah jauh daripada rahmat Allah. Jadi di asal hadis bila kita baca, kita telaah, kita dapati yang Nabi ada melaknati beberapa perbuatan. Allah Subhanahu Wa Taala melaknati beberapa perbuatan. Salah satunya adalah yang ada kaitan dengan arak. Dalam sepotong hadis yang panjang, kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang Allah melaknati lebih kurang 10 golongan yang ada kaitan dengan arak. Yang angkat arak, yang sajikan arak, yang pegang botol arak, yang minum arak, arak tersebut dilaknati. So all yang collaborate, semua yang cooperate dalam perbuatan yang dosa yang ada kaitan dengan arak, itu termasuk dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan kepada kita yang kita ni bukan sahaja diharamkan melakukan perbuatan yang haram, kita juga diharamkan untuk collaborate, cooperate, saling bantu-membantu dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tak boleh. Ciri yang keempat, kalau ciri ini ada dalam satu perbuatan dia termasuk dalam dosa besar, adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala janjikan api neraka bagi that particular perbuatan. Apa contohnya? Salah satu contohnya yang Allah sebut dalam Quran adalah berkaitan dengan transaksi riba. Orang-orang yang engage in riba transaction dalam keadaan tidak ada keperluan, dalam Al-Quran yang karim dijanjikan dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Bagi kita lihat dosa riba ni itu bukan dosa kecil. Bagi sebagian keteringat pesanan sebagai ulama syariah, adalah kadang-kadang satu perbuatan ataupun sesuatu dosa bila dia jadi widespread di kalangan masyarakat, kadang-kadang sebagian anggota masyarakat rasa dia macam benda yang kecil, sedangkan dia dosa besar. Salah satunya adalah riba. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tasaffahtu kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku bilik-bilik kitab Al-Quran dan aku bilik-bilik sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tak dapati satu dosa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala isytiharkan perang berkaitan dengan dosa tersebut melainkan riba. Dan memang betul. Kita buka Al-Quran, kita buka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu dosa pun yang mana diisytiharkan perang oleh Allah dan Rasul kecuali riba. Even zina, dosa yang besar, tak ada hadis yang mengatakan yang Allah isytiharkan perang. Tidak ada hadis yang mengatakan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam isytiharkan perang. Tapi riba aja. Bahkan sebagian di kalangan ulama kita berpandangan dosa riba ni lebih besar daripada dosa zina. Antara dosa-dosa besar ni ada dia punya ranking dia. First, carta pertama, first place, dosa besar syirik. Kemudian yang second, third, fourth itu yang ulama khilaf. Tapi antara yang dosa yang besar, yang top 5, top 5, antaranya adalah riba. Yang diisytiharkan perang oleh Allah dan Rasul. Betul, antara bab yang perlu kita belajar juga, memberikan perhatian dalam konteks kita hidup dalam negara kita ini, adalah juga untuk mengenal pasti apakah transaksi-transaksi yang ada unsur-unsur riba dan apakah alternatif yang. Jadi itu ada ciri yang keempat, dijanjikan, dimasukkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang kelima yang juga termasuk dalam ciri-ciri dosa besar adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang yang melakukan dosa tersebut sebagai golongan fasik. Golongan fasik. Jadi golongan fasik ni adalah basically adalah orang-orang Islam tapi melakukan dosa. Orang Islam yang tidak mendirikan solat 5 waktu termasuk dalam golongan fasik. Melakukan dosa.
Ciri yang keenam adalah bila satu perbuatan itu diingkari dengan kuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang ketujuh adalah bila Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa besar. Ada sebuah kitab yang barangkali ada di kalangan kita yang pernah baca ataupun pernah beli kitab ini. Nama kitabnya adalah Al-Kabair. Ini ada gambar ni. Dalam slide ni. Kitab Al-Kabair. Kitab Kabair itu apa Ustaz? Kitab dosa-dosa besar. Ada translation dalam bahasa Melayu. Dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Jadi ada sebagian hadis Nabi SAW, Nabi tentukan sebagian dosa-dosa besar. Dalam sepotong hadis, Nabi kata, Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa besar. Jadi Nabi sebutkan beberapa, antaranya syirik, antaranya sihir. Nabi ada sebutkan tujuh. Cuma ulama kita bahaskan, dosa besar tu dia tak limit kepada tujuh. Dosa besar tidak terhad kepada tujuh. Dosa besar ada lebih daripada tujuh. Bila kita combinekan, kita kumpulkan semua nusus, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran, maka dosa besar lebih daripada tujuh. Jadi salah satu yang Nabi sebut termasuk dalam dosa besar adalah regarding perbuatan sihir. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bila Nabi kata, Nabi sebut tentang satu perbuatan, kemudian Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang melakukan perbuatan macam ini. So kalau kita jumpa hadis, Nabi mulakan dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga orang yang melakukan satu perbuatan ini, itu adalah ciri-ciri dosa besar. Jadi kalau tak masuk syurga, masuk mana? Ada tempat ketiga ke hari akhirat. Dia syurga, neraka, dia ada tempat lain kan selain itu. It's either syurga ataupun neraka. Jadi contoh ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tentang perasaan kibar, perasaan riya, orang yang ada kibar, orang yang ada kesombongan pada hatinya, kan? Maka diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang orang semikian tidak akan masuk syurga. Ataupun ciri yang sembilan adalah bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak bau syurga orang yang melakukan sekian-sekian. Tidak masuk syurga tadi satu. The next one, tidak bau syurga. Oh, tidak bau lagi teruk. Tidak masuk. Barangkali nak dekat. Tak masuk kan? Tidak bau. Bau pun tak. Maksudnya jauh daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang ke-10, ciri dosa yang besar adalah bila Nabi kata, bukanlah daripada kami. Falaisa minna. Ataupun falaisa minni. Barang siapa yang melakukan perbuatan ini, dia bukan daripada golongan kami. Dalam sepotong hadis sebagai contoh, Nabi kata, man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang tipu, dia bukan daripada kalangan kami. Maka kalau ada hadis macam itu, maka dia termasuk dalam dosa besar. Jadi saya summarizekan balik yang 10 ciri-ciri tersebut. Ciri yang pertama, dosa besar adalah bila ada ancaman dihukum, especially hukuman di hari akhirat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bila ada hukuman hudud, iaitu hukuman specific punishment dekat dunia. Ciri yang ketiga adalah bila perbuatan tersebut dilaknati oleh Allah ataupun Rasul. Ciri yang keempat adalah bila diancam, dimasukkan ke dalam api neraka. Ciri yang kelima, bila orang itu dianggap sebagai fasik, iaitu seorang pelaku maksiat. Ciri yang keenam, bila Allah ataupun Rasul mengingkari perbuatan tersebut dengan cara yang kuat. Ciri yang ketujuh adalah bila Quran ataupun Sunnah menganggap that particular perbuatan sebagai dosa besar. Ciri yang kelapan, bila Nabi SAW mengatakan yang orang yang melakukan perbuatan tersebut tak masuk syurga. Ciri yang kesembilan adalah bila Nabi SAW mengatakan orang melakukan perbuatan dosa itu tidak bau syurga. Dan ciri yang terakhir, yang kesepuluh, adalah bila Nabi SAW mengatakan orang yang melakukan benda itu falaisa minna. Dia bukan daripada golongan kami. Jadi itu merupakan di antara 10 ciri yang disebutkan oleh sebagian di kalangan ulama kita untuk cuba identify apakah dosa-dosa besar. Okay. Jadi saya nak beralih pula kepada sesi soal jawab. Ada yang saya lihat ada soalan yang telah diajukan dekat WhatsApp.
Saya beberapa hari lalu saya ter-accidentally delete saya punya WhatsApp. Jadi bila saya install balik, ada sebagian mesej tu macam hilang. Jadi saya minta maaf lah kalau ada sebagian mesej tu hilang dan saya dan antum dah hantarkan soalan. Cuma saya teringat ada beberapa hari lalu ada orang tanya tentang apa hukum jawab salam kalau sekiranya salam tersebut diberikan melalui WhatsApp, message kan, ataupun email. Orang message kita kan, dia cakap assalamualaikum. Jadi wajib tak kita jawab? Kata para ulama kita adalah bila orang tu berikan kita message dan dia tujukan kepada kita personally, dia personal message, tak kisahlah kat Facebook ke ataupun dia personal PM awak kat WhatsApp kan, ataupun dia email awak, dia mulakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, this email wish you the best of health and iman contoh. Jadi kalau ditujukan kepada antum seorang, kata para ulama kita adalah wajib kita jawab sama ada melalui lafaz ataupun melalui tulisan. Lain kalau dia bagi a mess punya, antum dalam satu grup WhatsApp sebagai contoh, kemudian ada orang beri salam, wajib tak kita jawab? Kalau ada ramai orang dalam that particular group, kata para ulama, kalau satu orang jawab dah memadai dah, dia fardu kifayah. Tapi kalau salam tersebut ditujukan kepada kita seorang, sama ada secara suara, verbally ataupun secara message, adalah kita hendaklah jawab, wajib bagi kita jawab secara verbally ataupun secara tulisan. Dan bila kita beri salam, kalau boleh beri komplit salam. Ada sebagian orang beri message, kadang-kadang dah terbiasa orang beri salam ASLM, SLM, pendek, short form, ataupun SLM. Jadi kalau beri salam, kalau boleh komplit lah, assalamualaikum contoh, ataupun assalamualaikum. Kata Nabi SAW, pernah seorang sahabat datang dekat Nabi, dia beri salam kepada Nabi, assalamualaikum. Nabi jawab balik asyara, 10. Kemudian seorang sahabat datang lagi, assalamualaikum warahmatullah. Nabi jawab isrun, 20. Seorang sahabat yang ketiga, dia datang kat Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata salasun, 30. Ustaz, apa yang 10, apa yang 20, apa yang 30? Bagi mereka yang ungkapkan salam assalamualaikum dapat 10 pahala. Bagi mereka yang mengungkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 20 pahala. Bagi mereka yang mengungkapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 pahala. Jadi kita bila diberikan salam, kita jawab balik minimum sama dengan yang diberi salam tu. Which means kalau dia beri salam assalamualaikum, kita jawab balik pun dengan waalaikumsalam. Kalau dia beri kita salam assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab balik dengan sama waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia beri kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab balik dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dia bagi panjang-panjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikum. Itu tak minimum tu. Kena ikut minimum dengan apa yang dia ungkapkan. Jadi secara rumusan, bagi salam yang diberikan melalui message ataupun melalui email, melalui Facebook, kalau ditujukan pada kita seorang, wajib untuk kita jawab wallahu ta'ala a'lam. Ada beberapa lagi soalan yang kita nak cuba jawab. Ya Ustaz, bagaimana mengimbangi kesempurnaan wuduk tanpa membazir air? Saya kurang yakin bila membasuh muka sehingga membasuhnya lebih daripada 3 kali dengan bilangan yang ganjil. Terima kasih Ustaz. Okay, jadi sebagaimana kita maklum yang membasuh anggota wuduk ni disunatkan 3 kali sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma yang ada khilaf, perbezaan pandangan di kalangan ulama adalah kat kepala, sama ada nak basuh di, nak sapu 3 kali ataupun sekali. Itu ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dan dalam masa sama juga kita ingatkan Nabi SAW haramkan kita daripada membazir air. Okay. Jadi wallahu ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya, kalau kita selalu was-was dalam membasuh anggota wudu, asyik was-was saja. Ini 2 ke 3, 2 ke 3, 2 ke 3. Walaupun pada asalnya adalah kita ambil yang kurang, tapi kalau orang yang dihidapi dengan selalu ada rasa keraguan tentang bilangan jumlah wuduk yang dia telah basuh, pada pandangan saya adalah just put aside that particular keraguan was-was tersebut. Kadang-kadang sebagian di kalangan masyarakat dia diuji dengan was-was. Kita ni bila ambil wuduk ada syaitan yang ditugaskan untuk ganggu kita. Saya pernah ambil, nampak seseorang ni dekat salah sebuah masjid kat Singapura, dia ambil wuduk was-was. Saya tengok sebelah dia, saya tengok, ya Allah, ni air yang dia pakai ni, bil masjid mesti melambung.
dah basuh muka kan, 3 kali, lepas tu dia basuh tangan, lepas tu dia stop sekejap. Dia terfikir, tadi muka ni basuh 2 ke 3 kali. Dia start balik daripada awal. Kemudian saya tengok dia continue balik ke tangan, kemudian sapu kepala, dia sampai kat kaki, dia stop sekejap, dia fikir. Tadi tangan 2 ke 3, lepas tu dia start balik kat tangan. Daripada pandangan saya, kalau kita constantly ada rasa ragu-ragu masa gini, just say a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan, tak perlu kita endahkan, kita layankan daripada keraguan, takut-takut dia datang daripada was-was syaitan. Jadi cubalah kan kita baca ta'awuz dan jangan indahkan keraguan tersebut. Soalan yang berikutnya, salah bila seorang mengikut manhaj Imam Hanafi bab berwuduk untuk memudahkan tawaf contohnya, maka perlu juga tahu tentang sah dan batal. Boleh terangkan secara ringkas. Okay, dia punya soalan macam gini. Soalannya adalah kalau kita pergi umrah, kita bertawaf, dalam mazhab Syafi'i mengatakan sentuh antara lelaki dengan wanita yang bukan mahram membatalkan wuduk. Jadi sebagian travel agent, sebagian pembimbing umrah ataupun haji, mereka sarankan kepada jemaahnya, dalam bab wuduk ni kita taklid, kita tukar kepada mazhab Hanafi. Kerana mazhab Hanafi mengatakan yang sekadar bersentuhan antara lelaki dengan wanita tidak membatalkan wuduk. Jadi yang ditanya dekat sini, perlu tak kita tahu tentang apa yang membatalkan wuduk dalam mazhab Hanafi? Jadi bila kita ambil satu pandangan yang luar daripada mazhab Syafi'i, mesti tak kita belajar secara keseluruhan mazhab tersebut yang ada kaitan dengan wuduk? Kerana perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab Hanafi barangkali adalah berbeza dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab Syafi'i. Dekat hal ini, para ulama usul fikih berbeza pandangan. Kalau kita buka kitab-kitab usul fikih, untuk mereka lihat ada dua pandangan di kalangan ulama usul fikih kita. Pandangan pertama, mereka mewajibkan. Saya iktiraf memang pandangan itu wujud dalam buku-buku usul fikih. Tapi dalam masa yang sama juga, dalam hal ini saya lebih cenderung pada pandangan Dr. Wahba Az-Zuhaidi rahimahullah ta'ala, salah seorang pakar syariah yang telah meninggal dunia. Dia mengatakan kalau kita mengambil satu pandangan dalam satu mazhab, because of ada keperluan, ada kesukaran, tidak diwajibkan kita belajar dari mazhab secara menyeluruh yang ada kaitan dengan bab wuduk. Jadi according to pandangan Dr. Wahba Zuhaidi, dalam bab batal wuduk, letaklah sebagai contoh kita berpegang dengan pandangan mengatakan tak batal. Kan? Kata Dr. Wahba Zuhaidi, tak diwajibkan kita untuk belajar apa perkara-perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab Hanafi. Jadi kita just follow the particular issue sahaja. Itu adalah pandangan Dr. Wahba Zuhaidi yang saya lebih cenderung, wallahu ta'ala. Soalan yang seterusnya, salam ustaz, waalaikumsalam. Jika terbatal solat atau jika kita mahu membatalkan solat, apakah perlu dengan memberi salam dalam keadaan duduk tasyahud juga atau keluar begitu saja? Soalan yang baik. Jadi kalau kita nak batalkan solat due to certain reason, contoh kita terbuang angin ke apa, okay, ataupun orang tu civil defense, tiba-tiba dia dapat call ada rumah terbakar, dia activated. Jadi perlu tak dia beri salam kan, ketika mana nak batalkan that particular solat? Kata para ulama kita adalah tidak wajib untuk kita beri salam. Beli tas keluar tu, walaupun kita tak beri salam, dia tak sampai kepada tahap wajib. Jadi kalau orang kerja civil defense, tiba-tiba dia activated, kan ada certain tempat terbakar, kan dia kena just in a short time, kan dia kena naik kenderaan, maka boleh just batalkan tanpa memberi salam. Sama juga dengan kita solat berjemaah dekat Masjid Kasim sebagai contoh, kalau kita terbatal wuduk kita bila kita keluar daripada masjid ini, tak perlu kita beri salam, boleh just keluar sahaja. Wallahu ta'ala. Soalan yang berikutnya, sekiranya saya ada tetamu bila masuk waktu solat, siapakah yang lebih afdal untuk menjadi imam? Tuan rumah ataupun tetamu? Hukum asalnya yang lebih afdal menjadi imam adalah tuan rumah, melainkan tuan rumah yang mempersilakan tetamu dia untuk menjadi imam. Tuan rumah tinggal kat Tampines, imam Masjidil Haram datang rumah dia, Syekh Sudais contohlah. Jadi by right, kita yang jadi imam kan, tuan rumah, tapi Sudais datang, Syekh Sudais. In terms of bacaan Quran, dia lagi hebat. In terms of hifzul Quran, dia lagi hebat. Tidak menjadi masalah kita persilakan tetamu kita. Tapi hukum asal adalah tuan rumah menjadi imam. Itu pun dengan syarat kalau sekiranya bacaannya okey.
bacaan Quran dia okey, bacaan Fatihah dia okey, jadi dia jadi imam. Jadi kalau bacaan Fatihah dia sendiri tahu tak okey, Allah Ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya adalah kita kedepankan tetamu kita yang mempunyai bacaan yang lebih baik. Soalan yang baik, bagi mendahului diri dalam bab agama, seseorang mahu kejar saf awal. Untuk kes di Masjidil Haram, manakah saf awalnya? Di Masjidil Haram, saf awal dekat mana? Kalau Masjid Qasim, clear-cut saf awal kat sini. Cuma di Masjidil Haram, kadang-kadang position imam dia berubah-ubah. Di certain places, imam punya position tu bukan betul-betul dekat Kaabah. Kadang-kadang dekat certain places. Ini soalan yang baik lah. Wallahu ta'ala alam, saya kena buat kajian sikit. Tapi setahu saya, wallahu ta'ala alam, kebiasaannya lah yang berhampiran paling hampir dengan Kaabah tu dianggap sebagai yang pertama. Cuma saya ni perlu buat kajian sikit. Kalau sekiranya imam berdiri kat tempat lain, manakah saf yang pertama? Ini saya perlukan untuk buat kajian. Wallahu ta'ala. Itu berjawab insyaAllah pada sesi yang akan datang. Soalan yang seterusnya, dalam kita berwuduk, apakah memadai dengan menyiram kaki tanpa menggosok dan mencela-cela di antara jari kaki kita? Kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i mengatakan untuk kita gosok-gosok taklah sampai kepada peringkat wajib. Itu dalam mazhab Maliki kata wajib, tapi dalam mazhab Syafi'i tak wajib. Yang pentingnya adalah air tersebut mengenai kita punya kaki walaupun kita tak gosok. Walaupun tidak gosok, insyaAllah adalah memadai insyaAllah ta'ala. Soalan yang seterusnya, apakah hikmah dikhususkan bahagian tumit dalam hadis ini dan bukan anggota yang lain? Soalan yang baik, kenapa dalam hadis tadi Nabi kata walilun bin aqabi minana? Celakalah bagi tumit-tumit yang tak terkena air wuduk. Kenapa Nabi khususkan tumit dan Nabi tak khususkan anggota wuduk yang lain? Kerana hadis ini dia ada asbabul wuduk dia. Dia ada reason dia. Kenapa Nabi sebut macam itu? Kerana Nabi pernah terlihat sebagian di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ketika mana mereka tengah tergesa-gesa rushing mengambil wuduk, ada sebagian di kalangan mereka yang tidak menyempurnakan basuhan kaki mereka. That is why Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan secara spesifik perkataan tumit dekat situ. Jadi bukan tumit sahaja yang perlu disempurnakan basuhannya, adalah anggota-anggota wuduk yang lain pun juga perlu disempurnakan anggota tersebut. Jadi jawapannya adalah because ada sebagian sahabat yang tidak menyempurnakan basuhan tumit ketika mana mereka tergesa-gesa mengambil wuduk. Dan indahnya cara teguran Nabi, kadang-kadang Nabi nampak satu perkara tapi Nabi tegur secara umum. Walaupun yang buat tu satu. Contoh, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dirikan solat jemaah, Nabi pusing. Macam biasalah imam pusing. Selalu pusing dengan kata istawa dan itu sebagai contoh. Jadi Nabi pusing, Nabi lihat di saf pertama ni ada sebagian di kalangan sahabat, dia diri ke depan. Dia tak naik. So apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tak point out suruh dia luruskan barisan, tapi Nabi sebut secara umum. La tasawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kata Nabi, hendaklah kalian meluruskan barisan. Kalau kalian tidak melakukan sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan perselisihan di antara hati-hati kalian. Yang lakukan satu orang tapi Nabi tegur secara umum. Dekat sini ada very important lesson. Iaitu, kita ni bila tegur orang, kita bukan nak malukan dia. Bukan itu tujuan teguran. Jadi kalau kita tegur orang dengan niat untuk memalukan dia, kita kena reflect balik niat kita. Cara kita tegur orang adalah kita nak memperbaiki keadaan dia, bukan nak memalukan dia. Which means kalau ada cara untuk kita tegur dia tanpa kita memalukan dia, itu adalah cara yang paling baik. Kalau kita nampak kesilapan orang, dia post status kat Facebook sebagai contoh, status yang kurang elok. Bagaimanakah cara yang paling baik untuk kita tegur? Salah satunya adalah personal message dia. Tegur baik-baik. I think your this post status is not appropriate. You should choose gentle words, contoh. Kita personal message dia. Jangan komen dekat yang status kalau boleh. Dan bila dia baca kita pun tegur dengan cara yang lembut.
naluri sebelum jadi manusia ni, bila kita dengar benda yang lembut, kita mudah terima. Sifat sebelum jadi manusia adalah bila kita ditegur dengan cara yang kasar, walaupun benda tu betul, kadang-kadang kita susah nak terima. Not because of kita susah nak terima kebenaran, tapi kita suka untuk menerima uslub ataupun cara yang kasar tu. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau kita boleh tegur cara private, lakukan itu sebagai langkah yang pertama. Kalau kita boleh lakukan teguran tanpa kita identify siapakah pelaku perbuatan tersebut, itu yang harus dikedepankan, yang diutamakan. Last soalan yang kita nak jawab sebelum kita tutup majlis kita. Adakah wuduk tidak sah jika tidak sedar bahawa tumit tidak dibasuh dengan sempurna dan menyebabkan solat tidak sah? Tapi one thing adalah bila kita dah habis wuduk, dah tak perlu ragu-ragu ni. Jadi kalau kita dah basuh semua anggota wuduk dah sampai kaki, kemudian lepas daripada wuduk tiba-tiba ragu-ragu, tadi basuh sempurna ke tak sempurna? Kata para ulama adalah kita tolak keraguan tersebut. InsyaAllah wuduk tersebut adalah wuduk yang sah, dan solat yang dilakukan selepas itu adalah solat yang sah insyaAllah. Jadi itu yang mampu saya jawab pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan insyaAllah ta'ala untuk lihat kepada hadis yang seterusnya dalam kitab Umdat Al-Ahkam. Yang berikut datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang ingin disertakan dalam WhatsApp group ataupun yang belum disertakan dalam WhatsApp group, bolehlah ambil nombor ni. Saya akan sertakan antum insyaAllah ta'ala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.